jantan ini juga kita memancing agar si Nemonya ini birahinya muncul gitu. Karena kalau si jantan nggak ada birahinya juga nggak bisa mancing birahinya si Nemo. Berarti malah nanti yang ada cuman emosinya aja, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah ini, jadi kemarin ada yang sempat nanya, Om, ya, untuk perawatan si Nemo itu hariannya gimana, Om, ya gitu ya. Nah jadi untuk si Nemo ini perawatannya, jadi kalau pagi gini kita wajib cabut ya, si jantannya dicabut ya, karena kita menghindari itu kawinnya. Jadi jantannya itu dicabut ya, kita cabut dulu ya. Nah, cabut, dipisah di kandangnya ini ya, ini kandang tempelannya gitu. Nah jadi si Nemonya kita bawa keluar ya. Oke, jadi buat teman-teman tetap terus dipantau ya. Nah, saatnya kita cabut. Nah, setelah dicabut seperti ini, tinggal kita taruhkan cepuk mandinya. Nah, ini kita sudah pasang cepuk mandinya. Kalau dia, Om ya, dia ini sendiri, jadi mau mandinya kalau saya ini tak sendiriin, mau mandinya atau hariannya tanpa lihat burung lain, kalau dengar suara nggak apa-apa ya. Kalau untuk pakan gimana, Om? Pakannya itu polosan, Om ya. Nah jadi ini setelah kita cari cepuk, kita gantung nanti kalau dia memang mau mandi lagi. Ini timunnya, pakannya kita cabut semua ya. Nanti kita timunnya ganti yang baru. Kalau timun gimana, Om? Timun pokoknya non-stop ya. Timun non-stop. Timun non-stop. Jadi dia untuk timun itu non-stop. Nanti setelah mandi gini, tapi kita tunggu mandi dulu ya. Nah, nanti setelah dia mandi, tapi dia biasa gini, setiap dia kita pisah, biasa dia kadang-kadang bunyi dulu, habis bunyi baru mandi. Setelah mandi kita angin-anginkan ya, setengah-setengah kering gitu kita angin-anginkan. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam gitu ya. Oke, dia tunggu dulu, nanti dia selesai mandi kita tetap kita pantau ya. Kita nanti kita lihat gimana setelah mandi. Jadi terus ya disimak teman-teman ya, kemarin yang request minta, Om, coba dong dibuatin untuk rawatan hariannya si Nemo itu gimana, Om, gitu. Jadi ini alhamdulillah saya ada kesempatan tak buatin gitu ya. Ya semoga aja teman-teman itu ada yang cocok kalau mau ikutin rawatannya gitu. Oke, Om, terus disimak videonya. Jangan lupa tetap dibantu di klik tombol subscribe-nya.
Ini kalau saya bilang cepuk juga pengaruh ya teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa lihat waktu saya pakai cepuk yang putih yang kotak itu dia nggak mau mandi. Nah ini tak kasih cepuk yang coklat yang biasa teman-teman juga biasa pakai di cepuk kenari, cepuk mandi. Memang dia sebelumnya pakai ini ya yang cepuk coklat, cuman tadi tak tes pakai yang itu, kebetulan tadi cepuk ini dipakai di murai gitu ya, malah dia nggak mau mandi. Jadi buat teman-teman ya, itu satu poin, cepuk juga pengaruh ya. Teman-teman bisa lihat tadi ya, waktu saya pakai cepuk yang putih yang kotak dia nggak mau. Nah ini setelah saya ganti cepuk yang coklat yang bundar ya, yang oval gitu ya, yang cepuknya biasa dipakai di kenari juga teman-teman. Nah dia langsung mau mandi. Kalau pakai cepuknya dia langsung mau mandi gitu. Jadi kita tunggu nanti setelah dia mandi seperti ini, kita angin-anginkan sekitar ya 10 atau 15 menit. Dia udah mulai bunyi-bunyi ngekek. Nanti kita lanjut masukkan ke dalam gitu ya. Kita main steam tempel. Tetap disimak ya teman-teman. Ini sudah selesai mandi ya, sudah kering. Jadi kita angin-anginkan dulu sekitar ya kurang lebih 10 atau 15 menit lah ya. Kita gantung tempat yang dingin. Nah setelah digantung nanti, setelah diangin-anginkan langsung kita kasih masuk ke dalam. Oke, ini teman-teman ya. Jadi tadi setelah bunyi kita masukin ke dalam. Jadi hariannya gini, kita main tempel ya. Kita kasih timun karena menjaga kalau dia digabungin ya teman-teman. Tahu sendiri seperti apa kalau betina, takutnya nanti kalau dikawin dia ngedrop ya, biranya pasti ngedrop kalau dikawin. Nah, takutnya nanti kita kalau jadi di lomba malah bingung, cuman tinggal emosinya, birahnya nggak ada karena sudah dikawin gitu ya. Jadi hariannya gini, nanti tembus sampai malam ya. Pagi setelah mandi kita kasih gini, main tempel hariannya. Nah nanti lanjut malam sekitar ya kurang lebih habis isya lah ya. Nah, kita mulai kasih masuk. Terus kita mandiin sama-sama. Nah, oke teman-teman, terus disimak ya sampai gimana nanti rawatannya sampai di malam hari gitu ya. Oke teman-teman, oh ya ini timun, itu timun fungsinya apa Om? Nah, kalau timun ya bisa dikatakan untuk meredam birahi, emosinya juga, karena apa? Hampir sama, kalau saya bilang sih fungsi hampir sama seperti gigitan kayu ya. Kalau gigitan kayu kan buang emosi, kalau emosi terlalu tinggi juga kurang bagus. Nah kebetulan kalau timun kan dia mengandung air ya, dingin ya, jadi dia juga untuk meredam birahi. Nah emosinya juga di situ. Biasa kalau dia emosi tinggi sekali pasti cincang, dicincang timunnya, bukan berarti dimakan ditelan, bukan, biasa dicincang. Oke teman-teman ya, tetap disimak ya gimana nanti sampai di malam hari. Oke omku, nah ini kan dari pagi sampai malam, nah harian seperti ini gitu ya. Nah ketika malam seperti ini sekitar jam 7 kurang lebih jam 8 ya. Nah ini jantannya dikasih masuk di sinemonya gitu ya. Nah lanjut kita mandiin sama-sama gitu. Oke omku, kita cabut dulu ya. Si jantannya kita pindahin ke betina, ke si nemonya gitu ya. Ini ya seperti tadi ya, kenapa di main rendeng harian, karena kita jaga jangan sampai dikawin si nemonya gitu. Karena jantannya kalau sudah naik birahi, nemonya dikawin gitu. Jadi untuk menjaga
dilakukanlah seperti ini, main rendeng hariannya, dan maunya memang seperti ini gitu. Karena kalau kita takutkan, yang kita takutkan itu ketika digabung dia nanti kawin. Karena kalau dikawin birahnya ngedrop gitu ya. Kalau alhamdulillah burung sudah jalan gini, birahnya ngedrop, tinggal emosinya aja. Nanti malah di lapangan tinggal kuak-kuak aja, vektornya keluar gitu. Oke teman-teman ya, kita cabut dulu jantannya. Kita lanjut mandikan ya. Jadi selesai mandi gini Om, ya seperti biasanya kita lap sangkar biar menghindari karat-karatannya. Jadi setelah mandi gini kita tunggu sekitar ya 5 atau 10 menit, kalau udah agak kering-keringan dikit udah kita kasih masuk. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa kok nggak sekalian aja Om dicariin jantan yang gestang atau gimana, yang masih muda biar nggak ngawin. Karena gini, kalau dikasih jantan gestang atau yang masih muda Om, kalau yang muda otomatis kan birahinya itu nggak ada, jantannya nggak ada maksudnya. Jadi fungsinya jantan ini juga kita memancing agar si nemonya ini birahinya muncul gitu. Karena kalau si jantan nggak ada birahinya juga nggak bisa mancing birahinya si Nemo, berarti malah nanti yang ada cuman emosinya aja Om, birahinya nggak ada gitu. Makanya kita masih tempel. Tapi kalau main digabung, yang ditakutkan malah dia larinya ke kawin. Nah, kalau kawin kita harus kondisikan kembali gitu. Jadi seperti itu Om ya. Jadi buat teman-teman terus dibantu ya, didukung ya, tetap didukung channel Moon Kicau, tetap dibantu di klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah mengikuti channel Moon Kicau. Semoga kalian tetap sehat selalu. Thank you, see you next time, bye bye.